nyari isake ya. Itu ayam yang dilepas tadi. Jadi ini apa setelah kemarin pada hari Senin terjadi kebakaran itu yang di TPA yang pasif ya, dan dalam waktu 12 jam alhamdulillah bisa dipadamkan, tetapi sampai sekarang masih dalam proses pendinginan karena memang masih ada bara-bara karena di bawahnya kan gas metan tadi, sehingga sebenarnya kalau untuk yang di wilayah TPA Pasif ini rencananya pendinginan selama 7 hari. Kemudian kami memang juga sedang menunggu water booming yang sekarang ini masih ada di Solo. Di sana juga sedang proses untuk pemadaman. Kami sudah koordinasi dengan dari Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, apakah masih dibutuhkan water booming, tetap membutuhkan, karena seperti diketahui kan kalau di sana kita tidak tahu bara yang di bawah, sehingga seperti yang dilihat di TPA Putri Cempo ini kan efektif sekali, yang tadinya masih membara dari mana-mana, begitu ada water booming ini kan sudah bisa selesai, tapi di sana juga sedang menunggu, sehingga saat ini sebenarnya kami sedang menunggu adanya bantuan tersebut. Tapi musibah datang lagi, tadi jam 1 siang terjadi kebakaran, dan ini yang di TPA aktif, ini wilayah zona 3. Alhamdulillah dari Damkar, tadi kami juga ditelepon, kami memberitahu sama DLH bahwa terjadi kebakaran, karena teman-teman di LH sepertinya belum terinfo gitu, sehingga tadi segera saya minta untuk damkar untuk kesini, ada 8 armada, kemudian minta bantuan untuk tangkinya, ini dari DLH sendiri, kemudian Perkim, DPU, dan minta bantuan dengan BSB dan KIW. KIW ini mobil damkar juga. Sekitar jam 3 sore ini sudah padam, karena mengingat kalau di sini mungkin nggak ada gas metan, sehingga begitu disiram, dipadamkan, alhamdulillah sudah padam. Tapi ada korbannya itu anak sapi gitu ya, ada 3, karena ini merupakan kandang sapi. Kami tidak tahu ini disebabkan apa, belum tahu ya, karena kemungkinan bisa saja mungkin kayak sopir-sopir truk ini sambil merokok membuang puntung dan sebagainya. Makanya tadi saya menyampaikan pada kepala DLH untuk mungkin agak harus tegas lagi agar masuk ke wilayah ini nggak boleh merokok, nggak boleh bawa rokok, nggak boleh membuang puntung dan sebagainya. Mungkin saya juga akan minta bisa dipasang juga CCTV untuk bisa melihat kondisi di sini. Dan tentunya dengan hal seperti ini saya selalu menyampaikan waspada. Tapi kadang-kadang teman-teman ya ini tadi suka nyepelekan gitu loh, karena mungkin merasa sudah selesai, agak terlena. Sehingga diharapkan ini juga nanti pendinginan akan ditunggu. Saya sudah minta pada kepala. Saya sudah minta kepada damkar untuk menstandbykan ada 2 mobil. Tadi juga sudah kan bisa agak cepat karena ada 1 mobil standby di sini gitu ya, karena menunggu sampai seminggu. Saya minta untuk mobil itu harus ada 1 standby di sini, dan alhamdulillah bisa segera tertangani. Kami juga matur nuwun, ini tadi juga TNI Polri membantu, dan mungkin kawan-kawan juga lihat sudah segera cepat penanganannya, dan kita harapkan mungkin kami akan mohon bantuan pada TNI Polri untuk mungkin ada pasukan yang harus menunggu di sini, atau mungkin screening dulu lah apalah gitu ya, karena kondisi seperti ini panas, dan mungkin orang kadang-kadang kurang sadar bahwa dengan membuang satu puntung ini bisa mengakibatkan terjadi hal seperti ini.
sopir-sopir atau driver truk ini agar tidak terjadi yang kesekian kali. Ibu berarti memastikan lagi berarti yang terbakar bukan di area tempat sampah ya, Bu? Sampah juga sih sebenarnya, tapi mungkin area kandang sapi, bukan kandang tempat sampah ya. Tapi kandang apa kandang sapi. Ini kan wilayah kandang sapi ya, jadi makanya ada 3 anak sapi yang meninggal. Ibu terkait peternak yang mengalami 3 sapinya mati terpanggang ini, apakah kemungkinan dapat retaliasi? Ya belum tahu saya, ini masih belum mikir ini ya gitu ya. Jadi ini kan apa kita akan lihat dulu, karena kalau kita melihat ini kan yang penting bagaimana kondisi atau penanganan kebakaran. Berarti lebih ke kan SOP keluar masuk. Iya, karena ibu berarti lebih ke SOP keluar masuk ke TPA lebih diperketat ya, Bu. Iya, iya, karena ini kan kadang-kadang masyarakat ini kan nggak sadar gitu ya, mungkin membuang puntung rokok, mungkin kalau biasanya membuang sembarangan nggak kebakar gitu, tapi kalau kondisi kayak gini kan kita rawan gitu ya terhadap kebakaran. Nah kan sebenarnya sudah ada itu no smoking area, nah, tapi kan tetap smoking. Sudah ada rambu larangan. Sudah ada rambu larangan semua kan, ini dilarang mendirikan bangunan, dilarang apa ini area tidak boleh merokok, tapi ya masih merokok. Jadi belum CCTV ya? Ya makanya saya nanti akan minta tambahan nanti masuk ke ini apa untuk anggaran di DLH untuk ditambah CCTV sehingga kita tahu pergerakan. Oke, Bu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.